Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Sekarang kita akan bahas pelajaran 9 tentang jumlah ismiyah. Sebelumnya kita sudah bahas jumlah fi'liyah jumlah ismiyah ya al jumlatul ismiyah itu yaitu kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali oleh isim ya dan tersusun minimalnya itu dari mubtada dan khobar jadi jumlah ismiyah itu ya ciri khasnya itu awalnya isim dan minimalnya itu tersusun dari mubtada dan khobar ya, istilah mubtada dan khobar ini istilah baru ya jadi kita akan bahas Mubtada, ya tulisan Arabnya Al-Mubtada'u adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Ya, atau ingat kembali itu, apa itu isim? Isim ma'rifat. Ya, dia enggak kalau enggak nama orang. Ya, nama tempat, nama daerah gitu ya. Atau dia isim yang berawalan alif lam. Gitu, gampangnya seperti itu. Kemudian khabar itu al khobar adalah isim nakirah. Ya, yang memberitakan mubtada atau pelengkap penyempurna mubtada'. Dan susunan kata yang tersusun dari mubtada dan khabar ini membentuk jumlah mufidah, kalimat sempurna. Contoh, Muhammadun Jamilun. Muhammad ganteng. Ya Muhammad mubtada. Atau perhatikan di situ ma'rifah dia, ya kan? Karena nama orang Jamilun khabarnya dia nakirah memberitakan mubtada. Aisyah tu Jamilatun Aisyah cantik. Al baitu kabirun rumah itu besar. Ya al itu ya isim ma'rifat di awal alif lam. Kabirun isim nakirah. Ya khabarnya al baitu mubtada kabirun khabarnya. As-sayyaratu kabiratun mobil itu bagus. Ya sayyaratu mubtada kabiratun khabarnya. Kemudian ada catatan penting ya supaya kita bisa menyusun kalimat dengan benar. Yang pertama mubtada itu pada asalnya adalah isim ma'rifat dan khabar adalah isim nakirah. Ini kaidah untuk pemula ya nanti di tingkat lanjutan akan ada pembahasan rincinya Muktada bisa aja nakiro ya nanti di tingkat lanjutan yang penting di tingkat pemula antum pegang dulu kaidah ini ya mubtada ma'rifat khobar nakiro udah setelah itu antum ya coba latihan membuat jumlah ismiyah. yang kedua mubtada harus sama dengan khobar dalam jenisnya harus sama-sama muzakar atau sama-sama mu'annas contoh Ar-rajulu jamilun. Tapi kalau almar maratu jamilatun ya harus sama jenisnya asyayu <tik> lazizun ya kalau alqahwatu <tik> lazizatun ini kaidah penting nih tiga segala sesuatu yang bisa menjadi pelengkap mubtada untuk menjadi kalimat sempurna disebut khobar jadi khobar bisa berupa satu kata atau beberapa rangkaian kata <tik> ya jadi segala sesuatu ya pokoknya yang bisa menjadi pelengkap mubtada untuk menjadi kalimat sempurna maka dia khobar ya contoh misalnya Muhammadun fil fasli Muhammadun mubtada Fil fasli-nya ini itu khabarnya Ya, fil fasli-nya Dan khabar ini bisa kita uh, Perjelas perkatanya Fi-nya huruf jar Al-fasli-nya Masbuk bihar fil jar Tapi susunan fil fasli ini khabarnya Muhammadun yaqra'ul qur'ana Ya, Muhammadun yaqra'ul qur'ana Muhammad Sedang membaca Al-Qur'an Muhammad, mubtada. Khabarnya mana itu? Kalimat setelahnya Yaqra'ul qur'ana sedang membaca Al-Quran. Ya, yakra'unya sendiri adalah fi'il mudhari. Al-Qur'ana maf'ul bih, ya kan dari dari maknanya kita tahu dia maf'ul bih objek. Tapi di sini ada pertanyaan ya. Saya pernah mengatakan ya bahwasanya setiap ada fi'il pasti di depannya itu ada fa'il. Nah, pada kalimat yaqra'ul Qur'ana mana fa'ilnya? Di sini kalau dikatakan Muhammad keliru karena definisi fa'il itu kan terletak setelah fi'il. Ini dia terletak sebelum sebelum fi'il ya jawabannya ya nanti di tingkat lanjutan akan kita pelajari ada yang namanya domir mustatir ya domir mustatir kata ganti yang tersembunyi jadi di sini failnya itu tersembunyi ya diperkirakan failnya itu huwa yang merujuknya ke Muhammad Insya Allah nanti ada di pembahasannya di tingkat lanjutan tapi yang di sini yang penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya segala sesuatu yang bisa melengkapi mubtada menjadi kalimat sempurna dinamakan khobar jadi khobar itu nggak cuma satu kata Ya bisa rangkaian kata seperti ini. Tapi untuk pemula ya, antum cukup latih ya, e, membikin khobar yang satu kata dulu aja. Ya seperti Muhammadun jamilun, Aisyatu jamilatun, al itu kabirun, as Kabirun kabiratun dan lain sebagainya. Ya antum bisa e, lihat contoh-contoh lainnya di buku-buku e, nahu lainnya yang saya susun. Ya di situ saya berikan banyak contoh-contoh ya. Kemudian di sini kaidah pemberian harokat akhir isim ya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat pertama alfa ilu atau subjek itu doma harokat akhirnya al mubtadau mubtada itu doma al khobaru khobar doma al mafulu bihi objek fathah zarf zamani keterangan waktu fathah al masbuk bi jari ya itu kasroh. Berarti kita sudah belajar enam kedudukan isim ya ini harus di Pahami baik-baik dan kalau kita sudah memahami ini insya Allah kita bisa bikin kalimat-kalimat sederhana ya dalam bahasa Arab. Ya kalau untuk khusus membahas kalimat, cara menyusun kalimat, atau bisa baca buku saya yang satu lagi ya. Belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Ini juga ada channel telegramnya dan sudah dibahas selesai dari awal sampai akhir. e bisa di-download, audionya bisa di-download, gratis semuanya ya. Berarti selesai ya pembahasan kita tentang jumlah ismiah. Sekarang antum coba kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya latihan pelajaran 9 tentang jumlah ismiah. Di sini perintahnya tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya sama seperti ya latihan yang sebelumnya. Dan seperti biasa ya, antum harus kerjakan dulu ya latihan ini. Kerjakan sendiri ya baru setelah itu antum dengarkan pembahasan ini. Ya jadi bagi antum yang belum mengerjakannya stop dulu rekaman ini dan kerjakan terlebih dahulu supaya belajar kita efektif ya. Dan bagi antum yang sudah mengerjakannya ya mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada kalimat Idrisu tajirun. Idris adalah seorang pedagang, saudagar ya. Yazhabu pergi Idrisu si Idris ila suqi ya ke pasar naharan pada siang hari bil jawwati dengan sepeda motor Yara melihat Idrisu si Idris kalban ya seekor anjing fi suqi di pasar Al kalbu kabirun anjing itu besar Yadribu Idrisul kalba bil hajari Idris memukul anjing itu dengan batu Kalimatnya seperti itu dan kita akan bahas ya uh, setiap katanya, walaupun di sini perintahnya tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya, tapi nggak masalah ya kita bahas juga fiilnya dan hurufnya. Idrisu mubtada ya jelas ini jumlah ismi ya. Idrisu tajirun jumlah ismi ya. Idrisu mubtada doma tajirun khabar ya doma. Yazhabu 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 ini fiil mudorek dan fi'il mudore selain bisa bermakna sedang atau akan datang juga bisa menunjukkan sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari. Seperti di sini ya. Ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Biasa melakukan, biasa pergi gitu. Idrisu fa'il. Lomah ilah huruf jar. Asuki masbuk bihar fil jar. Kasroh. Naharan zorob zaman fathah. Bi huruf jar al jawalati masbuk bihar fil jar. Kasroh. يرى نيجيك في المضارع رأى يرى رأى يرى إدرس فاعل يا ضمه كلبا مفعول به أتها في جار السوقي مسبوق بحرف الجال كسره بوديان الكلب كبير الجملة اسمية الكلب مبتدا ضمه كبير خبر ضمه يضرب ضرب يضرب في المضارع يدرس فاعل الكلب يا مفعول به Uh, fathah bi huruf jar al hajari masbuk bi harfil jar kasrah ya demikian ya insyaallah mudah dan setelah ini kita akan membahas pembahasan yang menarik ya tentang mudhof mudhof ilaih ya pembahasan yang banyak juga ya kita dapat di dalam Al-Qur'an kalau bisa memahami dengan baik insyaallah ya kita akan terbantu untuk memahami bacaan Al-Qur'an kita demikian ya semoga bermanfaat wallahu a'lam